Okey. So yang pertama, apakah jenis pemadam kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang melibatkan bahan logam, ya? So yang ni tak boleh guna sebarangan lah. Tak boleh nak guna air ke apa, tak boleh yang kelas, ya. So kita akan gunakan daripada kategori jenis kuih, ya. Okey, ni yang pertama lah. So yang kedua, antara berikut yang manakah situasi untuk melakukan Helmholtz manoeuvre. Helmholtz manoeuvre ni khas untuk orang yang tercekik, di mana kita tekan di bahagian bawah, betul-betul dekat ujung kita punya tulang selangka ni, kan. Bahagian atas ni, kat situ bagi orang yang tercekik. Kalau kita tepuk-tepuk tak nak keluar, kan. So kalau kita lambat, dia boleh bawa maut yang kelas. Jadi bukan benda yang main-main, ya. Tapi kalau tak sure, janganlah nanti patah pula tulang rusuk dia, ya. So jawapan dia ni ialah tercekik lah. So D, ya. Okey, berapakah tekanan darah normal manusia? Okay, tekanan darah normal manusia dia ada bahagian atas dan bahagian bawah, ya. So ada, kalau kawan-kawan masuk, beritahu saya lah, takut saya tak perasan, ya. Tapi yang ni sekat ni saya dengar lah. Okey, atas normal manusia normal adalah 120 ni, ya. Bawah 80. Ha, ni orang normal. Okey. Dia tak boleh lebih 120 bahagian atas, bawah tak boleh kurang daripada 80. Dia tekanan darah ni kelas, dia tak boleh tinggi sangat, dia tak boleh rendah sangat. Ha, tinggi jadi tekanan darah tinggi, rendah jadi tekanan darah rendah. Dua-dua tak bagus. Ha, itu untuk makluman kamu, ya. Dua-dua boleh kolek, dua-dua boleh pingsan, dua-dua boleh jadi stroke, ya. Kena jantung dan sebagainya. Sebab tu orang takut, ya, tekanan darah tinggi ni dia lebih berbahaya daripada kencing manis, ya. Kencing manis dalam jangka masa lama dia rosakkan kamu, ya. Kalau tekanan darah tinggi ni dia boleh berlaku semerta. Ramai orang meninggal tiba-tiba, sebenarnya berpunca daripada tu. Tekanan darah naik tiba-tiba tinggi, dan dia boleh jadi stroke. Stroke kalau tak sampai ke otak, darah oksigen tak sampai ke otak, boleh bawa maut, ya. Kata berikut, manakah boleh uraikan menjadi kompos. Kompos ni kita tahu satu bahan organik yang kita boleh gunakan contohnya untuk buat baja, ya. Okay, pestisida tak mungkinlah sebab pestisida ni adalah racun serangga. Okay, bahan kimia pun sama. Sisa toksik, bahan berbahaya daripada bahan kimia. Okay, sisa domestik. Domestik ni apa? Sisa tempatan macam kita lah. Kita buang sampah, sisa makanan kita, ya. Minuman kita, ya. Kita bukannya makan makan perhabis pun, kalau tak habis pun, kan. Okay, itu dipanggil sisa domestik. Sisa daripada kawasan kita lah, kawasan perumahan kita dan sebagainya. Itu boleh jadikan kompos, ya. Okay, itu empat. Yang terbikut yang manakah aplikasi teknologi hijau dalam sektor pertanian. Nampak dia tanya? Pertanian. Ha, ya? Ni kamu cikgu tengok markah rendah je, ya. Menunjukkan kefahaman tu kurang ataupun tak membaca. Tahulah tu, ya. Tapi kefahaman kurang lah tu. Tak membaca, kalau faham boleh je jawab soalan macam ni, ya. Sebab dia bukanlah tinggi sangat aras dia, ya. Aras rendah sahaja. So, kalau dari segi pertanian, ya. Apakah dia mesti ada kaitan pertanian lah. Kan penggunaan bahan api biologi. Penggunaan bahan api biologi ni kelas apa sebenarnya? Ini sebenarnya senjata biologi. Orang cukup takut macam sekarang lah. Kalau orang kata senjata biologi pun betul, ya. Orang sebarkan virus supaya orang ramai mati. Ha, betul. Itu memang boleh jadi senjata biologi. Ha, ini biasalah nak suruh ramai manusia mati supaya orang yang jahat ni senang nak melintah. Itu tak mustahil lah. Cuma tak ada bukti je lah, ya. Penggunaan peralatan tapahat bukan. Ini pun bukan. Pengurusan sisa pertanian untuk baja kompos. Ha, nampak ni? Ni sisa sawit, sisa kelapa, apa-apa sisa lah. Kita boleh gunakan balik, ya. So yang ni betul lah sini, ya. Tingkatkan penggunaan bahan api fosil lah. Ni tak ada kaitan, ya. So 5 adalah C. Okey, nah, pernyataan manakah betul tentang meiosis? Kita ada meiosis, kita ada mitosis. Okey, tengok. Sel induk menghasilkan 2 sel anak. Salah. Ini adalah mitosis. Berlaku pada sel soma. Salah. Sel soma ni sel badan. Selain pada sistem pembiakan. Itu adalah mitosis juga. Tiada pembanggian nukleus. Ha, ini salah. Mitosis bukan, meiosis pun bukan. Berlaku dalam organ pembiakan. Betul. Meiosis hanya berlaku dalam organ pembiakan. Khas untuk organ pembiakan, ya. Pada kita perempuan dan lelaki, ya. Lelaki dekat apa? Sperm dia lah, ya. Sperma dia, ya. Lelaki perempuan dekat ovum dia, ya. Tumbuhan pun adalah, kan. Ovari dia, kan. Ha. So dia hanya untuk berlaku organ biakan. Sebab tu meiosis ni dia sebenarnya bukan 2 sel anak, dia 4 sel anak. 4 sel anak. Dan dia special dia, dia ada dia 2 kali berlaku pembahagian. 2 kali berlaku pembahagian. Dan specialnya dia ada pindah silang.
Dia dah silap ni apa? Kita cross kita punya genetik. Kromosom dia pindah silang. Okey, ada satu lagi. Nampak. Air hujan ke lah? Tempat kamu hujan tak? Air tengah hujan ni. So kat sini dia akan pindah silang, dia pindah genetik. Sebab tu kamu waris sikit mata mak kamu, hidung ayah kamu, kulit putih tok kamu, sebab daripada ayah kamu lah contoh kan. Tu panggil pindah silang. So jawapan dia ialah D. Okey, antara istilah menerangkan tentang perubahan dalam bilangan kromosom. Okey, perubahan ni maknanya kromosom tu boleh jadi satu, boleh jadi lebih tiga, itu biasanya mutasi kelas, So jawapan dia B, 7B. Kalau kamu tak dengar ada masalah beritahu cikgu, Takut saya tak perasan, sebab saya tak tengok kamu, saya hanya tengok skrin saya je. Okey, 8, ada satu menunjukkan carta bar yang mewakili sejenis variasi. Okey, so variasi ni kalau tengok, bilangan murid melawan trait, bilangan murid melawan trait. So yang ni diwakili oleh apa? Nombor 8 ni, Jadi macam mana kita nak tahu, kita tengok bentuk dia lah. Kalau kita tengok ni hampir seragam, kalau hampir seragam dia adalah variasi tak selanjar kelas. Tak selanjar contoh dia cap jari lah. Okey, berat badan, ketinggian, warna kulit tu semuanya variasi selanjar. Dia bukan saja, kalau variasi tak selanjar, dia hanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Faktor sekitaran tidak ada. Kalau variasi selanjar, okey, dia ada dua faktor. Satu genetik, tapi satu lagi faktor persekitaran. Okey, buat badan kamu, ketinggian warna kulit ni memang boleh berubah. Kamu duduk kat Malaysia, kamu duduk kat London sangat berbeza. Kamu duduk kat London, saya ulang muka kamu putih, rambut kamu perang, sebab perubahan cuaca dia. Kita duduk sini, kulit kita sawo matang, rambut kita hitam, coklat, kata hitam tak sangat orang Malaysia, Asia, jadi macam tu lah, tapi cak jari duduklah mana-mana sama je, itu variasi tak selanjar, so ini graf ni sebenarnya dia hampir sama. Kalau variasi selanjar, graf dia tak sama, sejak dia tinggi, gitu kan, sejak dia kecil, dia macam tu. Ni kalau nampak macam hampir sama ni, ini adalah variasi tak selanjar, Okey, Maria menggeritingkan rambut lurusnya. Selepas satu minggu rambutnya kembali lurus. Faktor manakah yang mempengaruhi keadaan dia, Adakah persitaran? Nah, itulah tidak, Jadi dah tentulah yang ni dipengaruhi oleh genetik dia. Dah rambut kerinting, buatlah gona-gona pun kata tak, tetaplah kerinting. Betul lah, Jen. Rebonding. Orang rambut kerinting ambil buat rebonding kan? Tapi dia kena buat selalu lah. Tapi risiko dia rambut dia mudah rosak, sebab dia menggunakan chemical yang high, tinggi, Kalau rambut lurus, buatlah kerinting pun dia akan lurus balik. Macam itulah saya kategori rambut lurus, Jadi buat kerinting macam mana pun lurus balik. Jadi itu adalah kita punya genetik, tak boleh buat apa dah, Pakai tudung lah kalau perempuan nak, lelaki tak apalah. Botak je lah senang, Mudah ni saya, betul lah botak tak payah nak sikat rambut dan sebagainya, Okey, 10. Raja menunjukkan seekor cacing tanah dan seekor tapak Sulaiman. Apakah sistem sokongan bagi spesies haiwan dalam raja dua? Kalau kita tengok sistem sokongan benda dua-dua ni adalah lembut je kan. Adakah dia ada rangka luar, dia ada rangka keras, Rangka luar, rangka dalam ni dia keras. Macam kita rangka dalam, Ada setengah tu rangka luar macam penyu, rangka luar kan. Kerang, semua rangka luar tu, Kita rangka dalam yang kita tak nampak. Tapi semua itu rangka yang keras. Adakah dua ni rangka keras? Kalau kita pegang lembik-lembik je tak? Macam agak-agak kan? Dah tentu A dengan B ni salah lah. So 10 ni dah tentu dua-dua rangka ni adalah rangka hidrostatik. Dia lembut. Tulang berongga pun bukan. Tulang berongga burung. Benda, tulang berongga biasanya benda binatang yang boleh terbang. So jawapan dia ialah C. 11. Saya nak cikgu laju sebab cikgu nak habiskan juga. Rajah 3 menunjukkan zirafah sedang minum air. Mengapakah dia kangkang kaki? Maklumlah zirafah ni tinggi. Sebab tu orang tinggi orang kata macam zirafah. Sebab tinggi, Jadi orang tinggi ni masalah dia kestabilan. Dia boleh jatuh, Atau pula kurung. Lagilah, Jadi tujuan dia kangkang kaki tu untuk apa? Dah tentulah untuk merendahkan pusat graviti dia, Tidak dia jatuh lah ketika minum air tu, Itu sebab dia. Okey, antara berikut yang manakah sokongan untuk tumbuhan tidak berkayu? Tidak berkayu yang lembut tak, Sulur paut, batang berongga, akar sokong, akar banding ni semua yang keras ni, Sama ada A ataupun B lah jawapan dia, So 12 ni dah tentulah sulur paut bagi tumbuhan yang tidak berkayu, mana tumbuhan yang lembut lah,
Ya, dia suruh pauk ni kelah dia akan apa melilit pada apa batang tumbuhan lain. Dia nak tumpang ya. Banyak ni. Contohnya tanaman apa mentimun ya, sayur mentimun tu ya. Kacang bendi yang dia melilit macam tu kan. Itu adalah suluh paut ya. Okey, batang rongga apa? Batang rongga biasanya tumbuhan dalam air. Ya, kiambang, keladi ya. Itu batang rongga. Okey. Tadi dua apa ya? Tadi 12 ya. Okey, 13 ya. Okey, padangan manakah yang betul? Pituitari mengawal kandar metabolisme badan, tiroid mengawal perkembangan ciri seks kuning lelaki. Nampak dah salah tu ya. Itu dah tentu melibatkan apa? Organ pada perempuan dan lelaki, tak mungkinlah tiroid. Okay, pankreas mengawal arah glukosa dalam darah. Okay. Adrenal mengawal fungsi kelenjar endokrin yang lain. Okay. Yang mengawal fungsi kelenjar yang lain ni bukan adrenal, itu adalah pituitari yang dekat otak kita. Yeah. Dekat otak kita ada satu kecil macam kacang. Yeah. Tiroid dekat sini gelas. Yeah. Dia tiroid yang mengawal kadar metabolisme. Yeah. Pituitari yang bawah ni. Dia dah tersalah dah sini sepenuhnya ni. Yeah. Banyak salah. Ini pituitari yang ni. Yeah. Tiroid atas dia. Pankreas. Pankreas betul. Yeah. Okay. Mengawal perkembangan ciri seks sekunder ni. Bahagian perempuan punya lah. Yeah. Ovari dengan lelaki apa ya. Yeah? Yang lelaki kita panggil apa. Saya dah tak ingat dah. Kita tengok balik lah. Yang dalam nota ya. Yeah? Yang perempuan cikgu ingat lah. Ovari ya. Yeah? Okey, yang tu yang mengawal perkembangan ciri seks sekunder lelaki. Lelaki testis, saya lupa. Okey, kena ingat ya semua kelenjar-kelenjar endokrin tu ya. So pankreas ni betul, pankreas bentuk daun dia kelas. Memanglah orang yang kecil manis, pankreas ni dia rosak teruk ya. Dia tak boleh nak kontrol insulin tu. Insulin ni sebenarnya berlaku secara semula jadi dalam badan kita, tapi dah rosak dah dia tak boleh keluar dengan baik ya. 14. Johan mengalami pembekakan di bahagian lehernya. Kelenjar manakah menyebabkan masalah ke leher? Dah tentulah tak ada benda lain. Tiroid kelas. Sini. Tiroid. Dia bentuk macam butterfly kat sini. Eh? Okey. 14 ni. Eh? So 14 ialah si kelenjar tiroid. Okey. Apakah kesan dadah penenang ke atas koordinasi badan? Dadah penenang ni akan menyebabkan kita apa? Meningkat kepantasan tak mungkin. Dia akan jadi slow sebenarnya. Merosakkan otak. Meningkatkan kadar metabolisme. Melambatkan respon. Meningkatkan kadar metabolisme ni tak mungkin sebab dia penenang. Okey. Dia ada dua nampak kat sini. Merosakkan atak ke melambatkan respon. Okey, bila penenang biasanya dia slow. Ya. Yeah? Jadi jawapan yang tepat ialah D. Melambatkan respon terhadap rangsangan. Merosakkan otak ni semua dadah merosakkan otak kelas. Pertama dadah yang kuat. Yang paling kuat, paling bahaya merosakkan otak ialah dadah yang menyebabkan awak agresif. Yeah? Contohnya jadi tak penat, tak tidur 2 hari, menari daripada pagi, daripada apa malam ya, yeah? Pukul 10 malam sampai pagi, macam itulah, macam tak ada keletihan, macam tu ya, yeah? Tak tidur 2-3 hari, relax je, boleh kerja dan sebagainya, itu boleh merosakkan otak cepat. Dia bukan bagus lah, dia hanya bagi benda tu nampak bagus pada peringkat awal je. Lepas tu ketagih, rosak otak, setiap bulan boleh gila. Boleh tak betul untuk sepanjang hidup ya, dah jadi tak normal. Okey, kalau overdose mati. Itu je. Banyak cikgu tengok. Walaupun kita tengok movie cerita tapi itu kisah benar. Dia orang tak buat cerita suka-suka. Dia akan buat berdasarkan pengalaman manusia, so kita ambil iktibar. Benda ni kita bukan tengok, bila kita tengok cerita bukan tengok hiburan ikhlas, kita tengok dia punya apa pengajaran dia supaya kita tak melakukan perkara yang sama. Na'udzubillah lah, dadah dengan arak ya, dadah arak zina jangan dekat, jangan cuba, jangan try. Once try ya, mula-mula rasa bersalah, lepas tu terus dia buat, susah nak berhenti benda macam ni. Sebab tu ini semua adalah kategori dosa-dosa besar. Walaupun dadah ni orang tak nampak dosa besar, sama lah pihak macam arak juga. Sebab dia merosakkan diri sendiri, bukan senang nak pulih ya. Dadah ni sebenarnya disalahguna. Dadah ni ubatan kelas. Ya, kalau penenang ni itu ni sebenarnya ubat bius supaya kamu tak sakit. Jika ditoreh di bedah dan sebagainya. Tapi manusia dia nak kekayaan, ya, dia tahu orang akan ketagih, orang akan ambil, orang akan cari. Maka mereka cari jalan singkat, jual dadah, ya. Dan orang ketagih dia dapat untung.
orang yang buat dadah ni bukan sebarangan ya. Mesti saintis juga, mesti orang bijak pandai juga, sebab kalau silap overdose mati orang. Cuma dia turunkan ilmu tu pada orang orang yang nak belajar lah. Orang biasa pun ada belajar buat benda ni kan. Dadah ni. Ya. Tapi bagi saya orang yang buat formulasi dia ni mesti orang bijak. Maksud saya saintis lah. Tak ada orang lain dah. Kita siapa tahu nak campur bahan kimia supaya benda tu jadi nampak agresif, tak boleh tidur. Ya. Boleh makan dalam masa yang jangka masa lama. Dia kalau tak overdose tak ada masalah. Kalau overdose ni yang mati serta-merta tu. Ya, sepatut makan sebiji sekali. Tak makan sebab 2 biji, 3 biji. Pikuda eh. Pikuda, ecstasy semua tu kan. Makan lebih. Memang mati. Memang muntah darah. Sebab awak merasa melampau sel-sel dalam badan awak ni. Memang boleh buat kematian terus. Ya, memang betul lah. Cerita dalam movie-movie tu memang betul. Okay. Jadi orang yang buat ni bukan sembarangan. Okay. Jadi itulah manusia yang tamak eh. Tamak pada duit. Itulah berlaku. Okey, 16, antara berikut yang manakah dibina oleh zarah molekul. Okey, molekul ni kita tahu dia bukan konduktor. Ya, kalau tak sini, drop besi, air, natrium, udara macam natrium klorida ni ion glass. Ini semua pemahaman menengah bawah ya. Drop besi ni atom, ni adalah ion ya. Air dengan udara. Okey, mana satu ya. Kalau molekul ni memang melibatkan udara, gas semua tu lah ya. So, 16. Tapi air pun betul juga eh. Air pun molekul juga kelas. Udara pun molekul. Sebenarnya ada dua jawapan ni. Kalau saya udara ni saya terima. Ni salah. Air pun saya terima. Jawapan dia kat sini ialah air. Tapi bagi saya udara saya terima. Okay, nanti saya cek balik. Memang jawapan dia air. Tapi kalau tak silap saya udara ni pun molekul. Dia bukan ion. Ya, sebab ion ni dia boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan cecair. Contoh sini natrium klorida. Garam eh. Natrium garam eh. Rok besi ni logam. Rok besi dah tentu boleh mengalir elektrik lah. Dia cair ke, dia pepejar ke, dia tak ada masalah. Okey, molekul ni tak boleh. Molekul biasanya air tu betul. Air H2O. Udara contohnya oksigen. Sama molekul. Ni rasa saya dua di depan ni. Nanti saya cek balik ya. Eh. Okey, 17. Raja 4 menunjukkan bekas makanan. Bekas makanan dibuat daripada kaca tahan haba yang tinggi. Apakah jenis kaca ini? Ada banyak orang buat sekarang ya. Boleh masuk dalam oven, boleh masuk microwave. Microwave tak tinggi sangat. Oven biasa tinggi ya. Betul. Kaca-kaca yang ada campuran tertentu ya. Yang tahan panas ya. So 17 ni adalah kaca borosilikat. Ha, ni yang tahan haba ni. Boleh masuk dalam oven ni ya. Boleh buat kek dan sebagainya ya. Itu jawapan dia. Awak dah ajar ni. Apakah laga utama digunakan untuk menghasilkan gangsa? Ini campuran ya, glass. Jadi nak menghasilkan gangsa, ya, dia adalah sejenis alloy. Ya. So yang ni kita gunakan gangsa, kita campur kuprum. Ini kena ingat lah. Ya. Okey, seterusnya 19. Rajah 5 menunjukkan tindakan bahan kimia ke atas latex. Apakah bahan kimia R? Campur dia jadi menggumpal. Okey, ada dua je latex ni. Kalau kita campur asid dia jadi menggumpal. Maknanya beku, getah beku. Nampak macam dah tahu gumpal ni gambar menggumpal. Kalau dia campur dengan amonia, eh, asid lawan dia amonia, dia akan jadi getah cair. Di sini dah tentulah asid. Sebarang asid lah. Air ni salah, amonia salah. Okey, dua ni. Asid formik ke air kapur? Asid formik lah. Asid eh. Air kapur bukan. Air kapur ni alkali. Eh, ada orang masuk ke? Asyik tung-tung ya. Tak ya. Okay, seterusnya antara berikut yang manakah teknologi terkini yang berasaskan getah? Tayar kereta lumba, getah pemadam, getah berwarna, pakaian penyelam, tayar kereta lumba. Semua ni getah ni kelas. Tapi mana terkini? Ni dah lama dah ada tak? Getah pemadam kita dah lama ada tak? Pakaian penyelam pun dah ada tak? So yang terkini getah berwarna. Dulu mana ada getah berwarna zaman saya dulu. Ha, memang betul lah. Ya, warna-warni sekarang kan. So jawapan dia C. Ha, keliru soalannya. Ha, dia nak yang terkini. Semua tu getah kelas. Okay, ni perubatan complementary. Kalau saya tengok saya tahu dah sebab saya pernah guna perubatan ni. Ini dipanggil bekam. Bekam modem ya. Digunakan apa bekas plastik ataupun kaca, biasa plastik saya untuk rawatan bekam. Ini bekam dia panggil ya, 21.
Ini adalah apa rawatan complementary. Kalau saya saya panggil rawatan alternatif ya. Jadi dia bekam, ngurut-ngurutlah terapi herba ya. Terapi herba duduk dalam sauna tu bagi herba, aku panca yang jarum-jarum tu ya. So biasa tengok kan. Okey, apakah makanan dilarang dalam produk kesihatan oleh Kementerian Kesihatan? Ah, nampak dah mercury lah kelas. Gula, vitamin C, vitamin E semua semua okey. Gula dah tentu bahan pengawet cuma tak boleh lebih lah. So mercury. Memang bahan terlarang lah ya 22 ni. Okey, tapi ramai orang guna yang kita takuti untuk produk kecantikan. Kalau nak putih, lama-lama kulit rosak. Memang dah berlaku dah. Eh, pertama produk yang murah tapi nampak kesan cepat putih muka. Mula lawalah tapi lama-lama jadi hitam legang ya sebab kesan terbakar. Kimia tu dah rosakkan kulit anda. Okey, apakah faktor dalaman yang menghasilkan radikal bebas dalam badan manusia? Ya. Jadi dia akan merosakkan yang menghasilkan radikal bebas. Metabolisme kita lah. Ya, faktor dalaman betul. Okey, sebab dia tu faktor dalaman yang menghasilkan radikal bebas dalam badan manusia. Asap rokok luar, pencemaran udara luar, sinaran mengiang pun luar. Metabolisme kelas. Ya. Cegah dan sebagainya lama-lama rosaklah. Eh, dia akan rosakkan radikal bebas yang boleh merosakkan badan ya. Lepas tu kena balance ya. Kalau aktif sangat ya. Kena ambil suplemen, kena ambil vitamin dan sebagainya. Yang berikut yang manakah dapat mengurangkan pengoksidan makanan ya. Maksudnya makanan ni sebenarnya dia bertindak balas dengan udara. So makanan mudah cepat lemah, rosak, tak sedap dan sebagainya. Dia tak crunchy dah ya. So mana satu? Adakah aspirin ya? Aspirin pula macam ubat sakit kepala ya. Okey, jawapan dia 24 ni adalah B ya, jus limau nipis. Oh, boleh mengurangkan pengoksidan makanan ya. Ordina bukan streptomycin. Saya tak tahu tak aspirin dengan streptomycin ni ubat ubat tahan sakit ya, tak saya ya. Ha, bukan ya. So, jawapan dia B ya. Okey, seterusnya 25. InsyaAllah sempat ni ya. Kita habiskan 40 soalan. Okay, Cik Lim memandu keretanya dengan kelajuan 90 km/jam. Dia menekan brek untuk mengelakkan seekor kucing. Keretanya dibentikan dalam masa 5 saat. Berapakah percutan kereta? Formula dah bagi dah kelas. Percutan sama dengan hak laju akhir tolak hak laju awal bagi masa. Okey, dia pandu kereta dengan kelajuan awal. Ni kelajuan awal ni kelas. Walaupun dia tak beritahu awal tapi kita tahu dia mula dengan kelajuan 90. So ini adalah hak laju awal dia. 90 km/jam. Okey, kata jawapan dalam meter kelas. Maknanya kilometer ni kena tukar. Nampak? Jawapan dalam meter. Kalau bagi dalam kilometer tak apa, tak payah tukar. Tapi sebab dia nak dalam meter, meter per saat. Okey, ni sebenarnya nombor A ni dia tertinggal ni kelas kuasa 2 eh. Sebab kalau 2 meter per saat ni, negatif 2 meter per saat ni, maknanya hal laju. Okey, yang 25 tu dia tercecer eh. Kuasa 2. Okay, tak betul tak jawapan? Okey, hal laju akhir dia berapa? Dia menekan brek tu maksudnya dan okey akhir laju akhir dia ni kelas 4 dia kata keretanya diberhentikan. Berhenti maksudnya berhenti maksudnya hak laju akhir kosong. Berhenti. Ha. Kalau dikata mula pegun baru kalau mula pegun ataupun dalam keadaan tak bergerak okey itu hak laju awal kosong. Atau ingat eh. Tak tahu yang mana satu hak laju awal ke laju akhir yang kosong. Kalau kereta mula daripada pegun, ya, daripada tak bergerak daripada rumah kita, kita mula nak gerak, itu hak laju awal kosong. Tapi kalau kereta sedang bergerak, okay, itu hak laju dia bagi itu adalah hak laju awal macam kita tulis ni. You know hak laju awal kelas? So, saya tulis formula dia. Percutan A, hak laju akhir dia B, hak laju awal dia U bagi dengan masa. Ha, ni secara formula lah, secara simbol ya. Ha, ni, sebab saya tulis sini A, B, U, T. Okey, V dia kosong sebab dia berhenti ya. Ingat berhenti maksudnya hak laju akhir kosong. Okey, masa 5 saat dah bagi dah. 5 saat. So, kena tukar ni dulu. Ya, 90 ni tukar kepada meter per saat. Macam nak tukar? Okey, senang je ya. 90 kali kilometer ke kilometer ke meter. 1000 lah ya. 1 kilometer 1 satu apa 1 km bersamaan 1000. So kali 1000 lah. Okey, jam bawah kita bagi jam, jam 3600. 60 kali 60. 60 minit 60 saat kali 60 minit dapatlah 1 jam. Okey, sebenarnya 3600 lah. Ya. Yeah. So kita bagikanlah. Dapatlah berapa? Ya, yeah, jawapan dia. Ya. Yeah. Saya tolong kirakan ya. 90 kali 1000
Ini baru nak tukar dia kan? Okey. Bahagi 3,600. Okey, 25. Ha. Jawapan dia 25 kelas. Ini baru hak laju awal ni. 25 meter per saat. Okey, ni cara simple. Ya, kalau tekan kalkulator senang je. Okey, kalau kamu dapat faham, kamu cuba ikutlah ya. Okey, berapa tadi? 90. 90. Okey, kilometer per jam. Tengok dekat belakang kalkulator. Kilometer per jam maksudnya kilometer per hour. Okey, dia ada nombor 19 kan? Dekat belakang kalkulator kan? Okey, tekan 90. Okey, lepas tu tengok belakang kalkulator kamu. Dia duduk kat mana unit conversion tu yang bahagian bawah. Dia duduk kat nombor 19 kelas. So, tekan nombor 10. Tekan shift. Shift ke atas. Lepas tu tekan convention. Convention. Ah, convention duduk tepi sekali belah kanan. Tekan convention. Okey. Tekan convention. Ah, tekan kod kita. Ah, dia yang ke 19. Ah, terus tadi aku cuba dapat 25. Ah, nampak 25. Ah, ni cara mudah lah. Kalkulator. Tak payah nak kali 1000 bagi 3600. Ya. Yeah? Mana tekan 90. Lepas tu ikut pada belakang kalkulator kamu bagian bawah ni. Tekan shift. Tekan convention. Lepas tu tekan nombor kita nak tukar tu. Ya, kita nak tukar ialah 19. Kilometer per hour kepada meter per saat. Jadi tulis kat situ. Hour bahasa Inggeris. Bahasa Melayu jam. So tu dapat 25. Aha, ni lagi senang lah. Cuma cikgu tunjuk cara dua cara ya. So baru dapat yang ni tak kira lagi percutan ni kelah. Okey, baru kira percutan. A sama juga. Okey, hal laju akhir dia kosong. Tolak 25. Bagi dengan masa belajar dia berapa? 5. Sebab tu dapat negatif kelah. Sebab kosong tolak 25. So negatif 5 lah. Meter per saat. So mana negatif 5? Negatif 5 B. Ha, 25 ialah B. Ha, panjang sikit. Tak tunjuk pengiraan ya. Okey, jawapan dia B. Okey, 26. Apakah jatuh bebas? Okey, jatuh bebas ni jatuh tanpa ada pengaruh apa-apa. Ya, gerakan jasa hanya dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Dia hanya berlaku dalam apa? Dalam vakum. Vakum. Kenapa tak boleh berlaku dalam keadaan sekarang? Okey, dalam keadaan sekarang boleh kalau benda tu GC dia besar. Maknanya rintangan udara tak ada efek. Tapi kalau benda ringan tak jadi. Sebab rintangan udara akan ganggu dia menyebabkan dia lambat jatuh. Tapi kalau vakum, vakum tak ada apa-apa jiring, dia terus jatuh serentak. Benda ringan ke benda berat ke sama je kelas. Itu dipanggil jatuh bebas. Jatuh yang hanya dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Okay, apakah proses yang berlaku dalam reaktor nuklear untuk penjanaan tenaga elektrik? Okey, dah tentulah pembelahan. Ya, pembelahan nuklear. Cuba laju sikitlah ya. Pembelahan nuklear. Pelakuran cantum. Pembelahan ni benda besar bagi dapat tenaga. Ya, kita dapat buat pembelahan kelas. Pelakuran tak boleh. Pelakuran ni dia cantum, hanya berlaku di matahari saja sebab dia perlukan suhu yang sangat tinggi. Okay, 28, rajah menunjukkan tumpuhan bahan buangan radioaktif sepanjang jalan raya. Apakah yang patut anda lakukan jika anda melalui jalan tersebut? Nak bantu bersihkan tumpahan ke? Ah, bukan senang ya. Menular melalui media sosial, menjauhi kawasan tersebut, menghampiri kawasan tersebut. A dengan D dah tentu salah. So jawapan dia B ataupun C. Okay, ah, menular media sosial tu apa? Nak memburukkan orang ke? Kalau nak buruk tak payahlah ya. Tapi kalau nak beritahu di situ ada kawasan yang tumpahan, tolong jauhi, mana ingat korang, itu bagus. Media sosial ni kelas, kita gunalah benda yang baik. Janganlah guna benda yang salah. Ya? Kita sebar benda tak elok, kita sebar fitnah orang, kita mengata apa Perdana Menteri kita mengata orang, jiran kita, kawan kita, ya? Kita luahkan perasaan kita yang sakit hati pun tak boleh. Jangan. Itu semua memburukkan keadaan, membuatkan kamu dosa yang berterusan. Tak mampu nak minta ampun kat orang, ya? Berjuta-juta manusia yang terlibat nanti. Jadi, tapi kalau kamu tular untuk ingat kau orang, okay, jangan lalu kawasan jalan sekian-sekian sebab ada tumpahan minyak. Itu bagus. Kita sebar benda baik, bagus. Jangan sebar aib orang. Ya, orang tu aksiden, patah tulang, semua tunjuk gambar dia aksiden. Ah, jangan. Itu mengaibkan dia. Ya. So yang ni menjauhi kawasan tersebut adalah yang terbaik. Jadi menular media sosial ni terlampau umum. Memang dia masuk negatif. Jadi tak boleh terima. Ya, kalau menular melalui media sosial supaya orang menjauhi kawasan tersebut, okeylah. Ayolah jawapan macam tu. Jawapan yang tepat isi ya. Kamu nak bersih bukan senang lah sebab dia melibatkan tumpahan minyak ya. Okey, seterusnya. 45 minit lagi cepat. Pelajar 8 menunjukkan keadaan pembiakan sejenis mikrosema. Apakah keadaan pembiakan ni? Kalau kita nampak dia macam bertunai-tunai dah. Ini sebenarnya penunasan lah kelas ya.
Kecil-kecil-kecil dia tumbuh kan. Ha, pelunasan lah. Ya. Konjugasi ni maksudnya pembiakan seks. Maksudnya bagi microsoma yang ada seks lah. Seks ni maksud jantina. Jantan betina. Laki perempuan ni manusia ya. Yang lain semua kita panggil jantan betina. Tumbuhan, haiwan ya. Masuk bagi semua yang kecil-kecil macam ni. So kalau dia tumbuh cocok totek-totek ni kelas, ah ni sebenarnya penunasan ya. Ada bertunas-bertunas-tunas macam pokok pula ya. Dia berbelah ada dua, belah dua, dia kerak je ni, dia kerak je ni. Ah, macam tu lah berbelah ada dua. Bertukar spora dia sebarkan. Sebarkan halus-halus tu. Kecil-kecil-kecil tu. Ya? Ah, macam kemuncuk semua tu kan. Tapi biasanya itu kulat lah. Okay, Raja 9 menunjukkan keadaan menghasilkan enkoenzim daripada sisa buah-buahan. Ya? Okey, apakah kelebihan menggunakan larutan pembersih enkoenzim? Ya, kita ambil buah-buahan dah buruk semua tu, kita buat enkoenzim ya. So kelebihan dia ya, enkoenzim ni apa ya? Proses penghasilan cepat, ah lambat, menghasilkan buah harum yang busuk, dapat mengimpasikan gerih pada buih. Ah itu macam sabun pula. Mengurangkan sisa dan memelihara alam sekitar ya, dah tentulah dia ya. Enkoenzim ni maknanya kita buat contoh kita buat baja daripada buah-buah sayur-sayur yang dah rosak. Boleh ya? Ha, itu dipanggil enkoenzim. Tapi proses dia lama dan bau dia memanglah tolonglah harum, memang harum ya. Kena tutup betul-betul kemas. Macam orang perang budu lah kelas. Ha, budu tu sedap tapi bau dia Tuhan jalan tahu ya. Ha, macam makan durian. Durian sedap tapi bau dia ya Allah kalau dalam kereta lah. Kalau macam biasa ni tak apa ya. Ha, saya antara orang tak tahan bau durian tapi saya suka makan ya. Bukanlah suka maknanya ada saya makan lah. Ha, tapi kalau dalam kereta na'udzubillah lah memang saya marah lah sebab saya sakit kepala ya. Okey, itulah dia benda yang berbau ni tak semestinya tak elok. Sama lah ekoenzim ya. So, jawapan dia D. Okey, maka semua mana kan digunakan untuk menghasilkan antibiotik, penicillin, antibiotik dari kedua kelas ya. Sama ada daripada kulat ataupun ekstrak bakteria ya. So, kulat, agar bakteria. Mana satu ni, antibiotik penicillin. Penicillin kita kena tahu dia daripada kulat ke daripada bakteria ya. So, 31 ni jawapan dia daripada kulat ya. Kita tengok penyakit sebenarnya. Okey, seterusnya 32 Raja 10 menunjukkan seorang kanak-kanak menderita sejenis penyakit. Sakit apa lah ni ya? Perut buncit tapi lapar. Okey. Ini sebenarnya orang tak cukup makanan ya. Dia sebenarnya bukannya kekenyangan seperti dia buncit tak, sebenarnya dia kelaparan. Buncit tu adalah air ataupun cacing ya. Dua benda itulah. Dia sebenarnya kekurangan protein, tak ada lauk sebenarnya ya. So A salah, B lah. Ini protein. Ni sayuran buah-buahan, ni sayuran, ni buah-buahan, bawah ni roti, roti karbohidrat. Okay, biasanya mereka kekurangan protein. Atau orang yang bucik macam ni ya, memang kesian lah ya. Okay, itu soalan nombor 32. 33 antara berikut, manakah diperlukan tumbuhan dalam kuantiti yang banyak ni, kena ingat ya. Makronutrien dengan mikronutrien, kena ingat contoh dia. So 33 ni, yang banyak ialah fosforus ya, nitrogen, fosforus, kalia, itu antara yang banyak diperlukan lah. Kalau saya sebenarnya ingat, saya ingat NPK. Tapi ada lagi sebenarnya ya. Nitrogen, fosforus, kalium. P tu bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu F kan. Ejaan fosforus bahasa Inggeris ialah P. Itu kalium ya. So yang lain boron, kuprum, zinc adalah mikronutrien. Kuantiti nutrien diperlukan sedikit oleh tumbuhan ya. Kalau makro yang perlukan banyak. Okay, seterusnya bakar buah kapur sawit yang membutuh boleh dihasilkan melalui okay, bagaimana kita nak dapat kejutan genetik, semayan, pendembungaan, teknik perklonan. Biasanya kalau bakar yang baik ni dia akan melibatkan kejuturaan genetik ya, kelas ya. Yang lain tu tidak memadai lah ya. Boleh bakar tu tapi tak berapa. Kalau kejutan genetik ni dia lebih lagi ya. Memang dah terbuktilah dia buat secara ni ya. Antara berikut manakah benar tentang jejak karbon ya. Okey, jejak karbon. Ha, apa maksud jejak karbon ya? Jejak karbon jumlah karbon serap oleh tumbuhan hijau. Ha, tu kan. Jumlah karbon serap yang dibebaskan oleh tumbuhan hasil benar ni betul. Jejak karbon ni kita tak nak sebenarnya tapi dibebaskan disebabkan oleh aktiviti kita ya. Kilang ya. Ha, kita bernafas dah tentulah semua organisma bernafas bila dia menghembus nafas tu sebenarnya kita melepaskan karbon dioksida. Kita sedut oksigen, kita lepaskan karbon dioksida. Semua. Itu memang proses berjadi. Kita binatang dan sebagainya. Ya? Okey, kita bakar karbon dioksida. Enjin kita bakar karbon dioksida. Gerak kenderaan kamu tu, karbon dioksida. Kilang karbon dioksida. Ya? Ha, jadi itulah karbon dioksida ni sebenarnya punca utama global warming. Pemanasan global. So jejak karbon ni ya,
carbon yang dilepaskan yang kita tak nak lah sebenarnya ya. Kalau yang A ni kita nak ya, biarlah tumbuhan ambil ya. Jadi tak mengganggu kita. Dan carbon ni sifat dia panas ya. Oksigen tak ada kaitan, aktiviti yang boleh mengurangkan jumlah oksigen di atmosfera. Sebenarnya tidak, dia bukan kaitan carbon dioxide banyak, oksigen kurang tak. Kita tebang pokok tu kurang oksigen sebenarnya, tapi bukan sebab carbon dioxide ya. Okey, jawapan B betul ya. Okey, 36 ada 10 minit lagi sempat ya. Sikit lagi soalan. Jadi satu menunjukkan keputusan eksperimen untuk menentukan tahap pencemaran air di kawasan berlainan. Okey, masa untuk larutan metilena biru untuk luntur. Kalau A 30, B lambat, C 20. Okay, apakah kesimpulan ya yang boleh dibuat tentang aras pencemaran ya? Jadi sungai A tidak tercemar. Betul ke? Saya tak pasang sepatutnya. Okey. Kita dah pasang dah. Baru dapat bateri. Pasang. Okey. Okey, sungai C paling tercemar. C paling tercemar. A tidak tercemar. Sungai C lebih bersih daripada sungai B. Sungai C bersih daripada sungai B. Sungai B paling tercemar. Okey, apa apa kaitan metilena biru ni kelas ya? So metilena biru ni ya, bila dia cepat bertindak balas, maknanya dia pencemaran dia paling tinggi. So jawapan dia C lah, sungai C paling tercemar ya. Ha ni. Okey. Yang lambat bertindak balas tu dia okey lagi. Contoh sungai B lah. Jadi jawapan yang laju salah lah ya. B paling tercemar, B yang paling kurang tercemar ya. So jawapan 36 ni ialah B ya. Okey, apakah sering digunakan dalam teknologi emisi negatif ya, 37 ya. Emisi negatif ni sebenarnya untuk kita bantu menambahkan oksigen ya dalam air ya. So biasa kita guna microalga lah ya, 37 ni ya. Okey. Okey, ada lagi beberapa soalan. Antara peranan berikut yang manakah betul tentang tidak balas cepat dan tidak balas perlahan ya. Okey, fotosintesis cepat ke? Ya, pengharapan besi perlahan. Tindak balas netral dengan air. Fotosintesis. Okey, yang manakah yang sepatutnya cepat? Adakah fotosintesis itu cepat? Ya. Okey, jawapan dia fotosintesis tak cepat. Mesti dia lambat ya. Pengharapan besi yang cepat ya. Okey, tindak balas netral dengan air ni cepat. Betul. Fotosintesis dia perlahan. So, jawapan dia B ya. 38 ni B. Apa kena dengan A tu? B ya. Bukan A ya. Pengharapan besi cepat tapi penapaian glukosa ni cepat juga, bukan perlahan ya. Sebab tu D salah. Ni dua-dua cepat ni. C ni dua-dua cepat, D dua-dua pun cepat. So jawapan betul adalah B ya. Okey, apakah kesan mangkir ke atas satu tindak balas? Okey, mangkir ni kelas kita tahu dia mempercepatkan proses tindak balas. So jawapan dia D lah. Sebut mangkir je. Contohnya penghasilan amonia ya. Jadi kita ada mangkin, mangkin dia besi kan. Jadi itu cepatkan dia nak balas lah. Okey, ada sebelah menunjukkan proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik dalam industri. Okey, mengapakah asid sulfur trioksida tidak dilarutkan terus dalam air? Eh? Kenapa? Sebab sulfur trioksida bertindak balas cegah dengan air dan membebaskan banyak haba. Sebab kita tak cepat larutkan dia dalam air lah. Nanti dia bertindak balas cepat ya. So, jawapan dia ialah C. Itulah